Ketua Kuartir Nasional Adiaksa Daud melantik dan mengukuhkan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN di Aula Pondok Pesantren Minhajur Rasyidin Pondok Gede Jakarta Timur. Pelantikan ini bertujuan mengganti kepengurusan antar waktu yang memiliki masa periode kepengurusan 2013-2018. SAKO SPN merupakan gerakan kepanduan yang didirikan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai wahana membangun karakter generasi muda sejak dini. Gerakan pramuka berbasis masjid dan pesantren ini sama halnya dengan pramuka pada umumnya. Namun, setiap kegiatan yang menekankan learning by doing selalu merujuk kepada teladan Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai Kakwarnas Adiaksa Daud merasa bangga bahwa SAKO SPN memang SAKO yang aktif di gerakan pramuka, dan kami memang mengharapkan sekali nasionalis religius ini muncul melalui gerakan pramuka, utamanya di pesantren-pesantren. Apalagi SAKO SPN ini sudah banyak sekali kontribusinya buat gerakan pramuka. Saya harapkan ke depan akan lebih baik lagi, dan insya Allah mudah-mudahan dalam ridha Allah SWT berkembang lebih pesat dan untuk menjaga generasi muda kita. Ketua Pimpinan SAKO SPN, Edwin Sumiroza, mengatakan SAKO SPN merupakan wahana bagi Dewan Pimpinan Pusat LDII untuk membangun karakter generasi muda sejak dini. SAKO SPN membiasakan adik-adik untuk memiliki tabiat yang mulia, jujur, amanah, hemat, dan bekerja keras. Juga dalam berkelompok bisa rukun, kompak, dan bisa bekerja sama dengan kawan-kawan mereka. SAKO SPN membantu program DPP LDII untuk menciptakan generasi muda yang memiliki tri sukses, yakni memiliki kepahaman agama yang baik, berakhlak mulia, dan mandiri.